Keluarkan rat motor aku ni buat kali pertama. Aku nak kena cabut tank dengan magat belakang dulu. Budak kerja office kan, biasa pegang keyboard dengan mouse ya. Tapi sebenarnya ada masalah sikit ni. Tapi alang-alang tukar jalan yang baru kan, alang-alang buat. Assalamualaikum. Terima kasih kerana sudi singgah ke channel aku, Vlog Tayar Golek. Nama aku Acap. Okay, video kali ini adalah bersambung dengan video yang lepas. Malah sambung kan, takkan tak bersambung pula. So kalau korang tengok video yang lepas, aku ada pasang tank baru untuk Harley aku. So hari ini aku nak buat design sikit dekat tank aku dengan fender belakang aku. So design apa yang aku akan buat, korang kena tengok nanti. So motor aku ni aku belum ride lagi sebab engine baru siap, nas baru siap kan. So hari ni insyaAllah lah dah siap design tu sikit-sikit. Aku buat design simple-simple je, tapi rahsia lah, aku nak beritahu lah, korang kena tengok. InsyaAllah hari ni aku akan ride motor aku ni buat kali pertama. Nak rasa feel dia macam mana, bunyi dia macam mana. Tapi bunyi dia korang dah tengok lah video episod lepas. So sebelum kita ke bengkel, jangan lupa share, like dan subscribe channel aku ni, walaupun aku tak selalu upload video sebab busy kan. Tapi terima kasih. Okay, jom terus ke bengkel. Okay, sekarang ni aku dalam perjalanan nak ke NAS Workshop. So untuk bermulanya episod ni, aku macam nak bagi manfaat, bermanfaat lah sikit. Aku nak kongsi cerita, motivasi dan kisah-kisah zaman-zaman dulu yang aku dapat daripada ustaz-ustaz aku. Kisah pertama aku yang ingin sampaikan adalah kisah orang gila. Ni orang gila. Dia kisah dia macam ni. Maksudnya apa yang ustaz aku cerita. Ni nama tak disebutkan kisah ni, siapa dalam kisah ni. Dia kisah dia ada seorang ni, dia pening dengan dunia. Dia banyak masalah lah kot. So dia pun bernazar, orang pertama yang dia akan jumpa bila dia keluar rumah nanti, dia akan mengadu semua masalah dia ni. Dia pun keluar rumah. Bila dia keluar rumah tu, malangnya dia terjumpa orang gila. Orang gila orang yang pertama yang dia jumpa. So sebabkan dia dah bernazar, dia terpaksa lah juga cerita kan dekat orang gila ni. So dia pun ceritalah, cerita-cerita masalah dia. Lepas tu orang gila ni pun jawab semua masalah dia tu, semua persoalan dia tu, dengan bagi dalil Al-Quran dan hadis semua. Dan orang yang mengadu ni macam pelik lah. Dia ni siapa pula ni? Dia orang gila tapi dalil yang dibagi semua daripada Al-Quran, daripada hadis. Dia pun tanya orang gila tu, kau ni siapa sebenarnya? Tu orang gila tu menjawab, aku ni sebenarnya bukan orang gila. Aku ni sebenarnya pura-pura jadi gila sebab pemerintah tengah cari aku. Dia nak tawarkan aku jawatan, harta, pangkat semua. So aku nak elak daripada dapat fitnah-fitnah harta dunia ni semua. Aku pura-pura gila. So dengan aku jadi gila ni, pemerintah aku cancel lah nak bagi aku jawatan tu. Itulah sebab dia. So pengajaran ni aku dapat daripada kisah ni, tak apalah orang dulu ni nak menolak dunia ni sampai sanggup berpura-pura gila. Tapi macam kita pula terbalik sekarang ni, orang kita bergila-gila sanggup kejar dunia. Itu saja. Okay, insyaAllah besok akan datang aku akan kongsi lagi cerita kalau aku ingat lah. Yang ni pun tadi kebetulan aku check-check balik nota aku, aku baca sikit dan ingat sikit lah, bolehlah cerita sambil bawa motor ni kan. Okay, Alhamdulillah aku dah sampai NAS Workshop. So apa yang aku nak buat hari ni adalah pertama aku nak kena cabut tank dengan magat belakang dulu. Okay, magat sekarang dah cabut, dah tanggal kan. Aku lupa pula nak cakap apa benda aku nak buat. Aku nak buang colour dia sebenarnya. Apa? Paint remover. Paint remover. Light. Yalah ni ada, saya bilang ni boleh. Betul. Ya, tahu dah Ijai. Apa yang nak buat apa? Ni? Tampal dulu. Ha? Ha, tu Ibu nak tanya, tampal dulu ke apa? Tampal dulu. Okey, ni dia pen remover. Kalau kat kedai hardware dia harga lebih kurang RM8 ke RM10 lah, bergantung kedai lah. Okay, so aku dah mula dah buat dah tadi, dah buat sikit, aku nak testing sebab ni first time aku buat ni. Aku macam kekok sikit lah, maklum lah aku budak kerja office kan, biasa pegang keyboard dengan mouse ya. Okay, dah settle.
Sekarang ni aku nak angkat, nak letak dekat tempat panas sikit, kasi jemur biar dia cepat kering. A few minutes later. Okay, next kau ambil scraper dan kau buat macam ni lah, untuk buang cat-cat yang dah tanggal tu. Okay, nak buat sekali lagi sebabkan colour asal dia agak degil sikit, nak lagi cantik, buat sekali lagi. Proses yang sama lah. A little longer than a few minutes later. Okay, setelah dibiarkan beberapa minit, inilah hasil dia. Kita tembak sikit, kita siram sikit dengan air. Yang warna putih tu lah colour primer dia, itu tak boleh buang. Okay, kita angkat masuk dalam. Aku nak tembak angin, nak buang air dia ni. Bukan aku buang air, ada aku kisah. Biarlah abang buat, aku tolong pasang ni. Sebab lepas ni dia akan nak gosok dengan grinder. Ni nak kena guna mata dawai kot, apa dah nama dia. Okay, tank pun aku suruh abang ni gosok, mana tahu ada layer protection ni kan. Okey, lepas tu aku siram dengan air. Mungkin aku tak explain kot apa benda konsep aku nak buat ni. Aku nak buat dia jadi karat kan. So aku siram dengan air dan aku jemur. Sebabkan dah gosok tadi kan, dia lagi senang lah berkarat. Aku jemur, aku nak biarkan dalam satu hari okey kot. Aku biar je kat sini. Jangan esok aku datang tank ni dah gaib sudah. Tomorrow. Okey, jom kita tengok apa hasil dia. Tapi sebenarnya ada masalah sikit ni. Ni tengok ni. Ni dia. Karat dia terlebih. So aku nak kena gosok sikit. Kasi nipis sikit karat dia. Ini sekarang ni karat sangat ni. Fender belakang pun nak kena gosok. Tengok karat dia lebih sangat ni. Okay, next nak kena tembak clear. Bagi clear nipis dulu untuk first layer ni. Okay, sementara tunggu tank dengan magat aku siap tembak clear. Ni dia, ni tutup tank aku. Aku memang pilih color gold ke ala-ala brass lah, konon lah. Tapi guna spray can je. A few minutes later. Okay, dah kering kot. Okay, aku nak bawa masuk dalam, nak tembak clear pula. Okey, dia mak guard aku yang tadi dah tembak clear. Alamak, ai macam ada tak kering pula. Aduh ai. Lekat pula cap jari aku dengan. Okay, tak apa, tak apa. Kita ambil tank luar tank ni, aku rasa dah kering dah. Tank ni kering kot. So aku nak pasang tank dulu. Okay, tank dah siap pasang. Aku nak tarik ke belakang sikit motor ni.
tak ada ruang aku nak pasang mark guard ni, sempit sangat. Tarik belakang sikit. Okey, bawa kelesa. Okey, mark guard aku pun cantik lah, dah kering dah. Okey. Cantik lah ni. Okey, ni semua skru untuk mark guard ni. Bab pasang motor ni, jangan sampai skru ni berlebih. Berlebih ni kau kena standby. Siap silap adalah benda cicir tengah jalan nanti. Mana satu ni? Yang apa? Belakang. Oh, dua-dua. Okey, last suruh aku tukar dia punya plug. Dua-dua plug dia halang-halang kan buat. Plug dia pun memang tak pernah tukar dulu ni. Tapi tu hari start okey boleh. Tapi halang-halang tukar je lah yang baru kan. Halang-halang buat. Ni plug yang aku guna, brand NGK. Later that same evening. Okey, tibalah saat-saat yang sangat nervous. So officially inilah ride aku yang pertama untuk motor ni lepas dari store. Duduk pun kekok eh. Sebab biasa sebelum ni buat biragu eh. Tentulah. Macam mana pula nak start motor ni? Start motor pun aku tak tahu. Oh, tu minyak dia kena buka kat situ. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kekok sekejap ni. Sebab selalu handle piragu aku lain. Okay, sudah sampai. Cukup lah tu, dapat pusing-pusing pekan sikit. Tapi kalau sebenarnya dia steam sebenarnya ni. Dia rasa macam tak nak turun motor, macam tak nak berhenti. Tapi okay lah, cukup lah tu, aku pun penat hari ni. Ya, daripada pagi tadi buat kerja. Okay, cukup lah tu. Alhamdulillah, settle kerja aku hari ni. So itulah design yang aku buat untuk motor aku. Tapi design ni untuk sementara lah bagi aku. Sementara aku fikir design apa yang paling sesuai untuk motor aku. So aku buat design tu lah, simple tu. Buat karat, lepas tu tembak clear. Ramai juga yang pakai design macam ni sebenarnya. Tapi untuk Harley dekat Malaysia aku macam
jarang nampak lah. Mungkin ada, kalau ada korang boleh komen kat bawah. Korang pun pakai design yang sama, tak kisah motor apa. Macam Virago, Shadow, aku selalu nampak. Ali aku macam kurang nampak pakai design macam ni. Pasal Ali diorang nak jaga standard sikit. Macam aku ni kira macam melawan arus lah juga ni, kira ni. So tadi pun aku dah ride motor aku, so far semua cun bila dah tukar plug baru semua, tapi dia ada semput-semput sikit. Tapi bila aku tanya Nas, Nas kata kemungkinan carburetor dia dah problem lah. So itu aku serah kat bengkel lah, aku serah kat Nas Workshop. Nanti dia orang cari sendirilah apa punca motor aku ni. So kalau carburetor yang problem, so aku kena standby menabung lah untuk beli carburetor. Kau faham-faham lah barang Harley ni macam mana kan. So sampai sini saja untuk episod kali ni. Terima kasih kepada korang yang sudi tonton video aku ni sampai habis. Jangan lupa share, like dan subscribe channel aku ni sebagai tanda support korang kepada scene motor custom dekat Malaysia ni terutamanya. Dan tagline aku seperti biasa, main motor tak salah, main motor sampai tinggal solat, itu yang salah. Jumpa lagi episod akan datang. Assalamualaikum.